Baik, seramai 84 pegawai dan anggota polis dari IPD Jeli dan 4 pasukan khas dari IPK Kelantan ditugaskan membantu penduduk terjejas banjir di Jeli ketika ini. Ketua Polis Daerah Jeli DSP Ahmad Arifin ketika dihubungi berita RTM berkata, kesemua anggotanya bersedia sepanjang masa memantau perkembangan banjir di kawasan itu serta memastikan keselamatan penduduk terjamin. Anggota terlibat terdiri daripada 4 balai iaitu Balai Polis Jeli, Balai Polis Kuala Balah, Balai Polis Batu Melintang dan Balai Polis Air Lanas. Setiap balai ditugaskan melakukan pemantauan mengikut PPS yang telah dikenal pasti. Polis turut menyediakan bot untuk memindahkan penduduk terjejas banjir ke PPS atau kawasan yang lebih selamat.